Kalau misalkan ibu tadi berangkat dari Kalideres mau ke arah mana? Ke bandara. Ke bandara. Memang ibu ada perlu untuk ke bandara atau memang ada? Saya mau menjemput anak saya. Oh, mau menjemput anak saya, ibu. Kalau ibu menurut ibu dengan adanya layanan bus Transjakarta sekarang uji coba, bu, gimana buka tanggapan ibu? Ya, ini sangat membantu sekali bagi apa tuh rakyat yang besar biayanya, kan kalau kita naik Grab kan biayanya rada besar gitu. Masalahnya terus di sini kalau enggak naik Grab, naik ojek kan, ojek itu kan harganya bisa 100 lebih, kalau ini kan kurang, jadi sangat membantu sekali. Oke, ibu tadi tahu info adanya relasi Kalideres Basuta itu dari mana, bu, pertama kali, bu? Kebetulan waktu itu ada di TV, dan kebetulan juga hari ini anak saya pulang dari luar. Gerbang Soekarno Hatta International Airport 1. Tadi turun saya di Kalideres, saya tanya bapak polisi, coba bu mendingan naik itu, tanya apa bisa buat ibu. Nah saya tanya, kebetulan ini kan Transjakarta ini untuk umum, untuk masyarakat. Gerbang Soekarno Hatta International Airport 1. Ya, dipersilakan. Saya bilang, alhamdulillah ibu, coba ibu mengikut. Tapi ibu mengikutnya, kebetulan yang tadi itu kan satu, untuk sekalian sama gubernur, nah ibu untuk sama apa bareng-bareng ke sini. Iya. Berarti ini ibu sendiri apa gimana, bu, di saya dengan cucu saya, dua cucu saya. Oh, naik ini, naik TJ-nya ini. Iya. Bu, pengalamannya sejauh ini gimana, bu, naik TJ ini, bu, menuju bandara? Oh, sangat membantu kita, lebih ibaratnya membantunya satu, selaku saya udah berumur gitu kan, dihormati gitu. Kalau kita dan masuk walaupun bangku sudah penuh, dipersilakan gitu, membantu sekali. Tapi menurut ibu rute ini gimana, bu? Rute ini ya alhamdulillah gitu, membantu sekali. Masalahnya biasanya kan kita kadang kalau naik ojek kadang-kadang suka nyasar-nyasar. Kalau kita naik Grab lebih mahal. Berarti ibu selama ini ke bandara naik Grab gitu? Iya, naik Grab. Kalau nggak naik Grab kita naik taksi. Berapa, bu, biasanya, bu, keluarin biayanya, bu? Biasanya 200 lebih. 200 lebih. Dengan sekarang gratis ya, bu, ya? 0 rupiah selama uji launching, coba. Iya, ya, launching ini kan biasanya gratis. Tadi memang ditanya, tadi ibu punya kartu, punya, alhamdulillah saya punya, saya bilang gitu, ya udah alhamdulillah. Kebetulan ini juga kan buat masyarakat umum, katanya ibu silahkan aja naik. Kalau ibu asli mana, bu, warga mana, bu? Saya Jakarta Barat, Jakarta Cengkareng. Oh, Cengkareng. Berarti ada rute ini sangat membantu ya, bu? Sangat membantu sekali. Oke, siap, ibu. Ibu dengan ibu siapa? Saya Ibu Jubaida. Siapa, bu? Ibu Jubaida. Jubaida ya, bu. Umurnya berapa, bu? Saya usia saya 65.